Torik alias kompak undang Fuji dan sekeluarga Haji Faisal di pesta pernikahan keduanya. Haji Faisal mengungkap kemungkinan besar putrinya, Fujianti Utami alias Fuji akan hadir ke pernikahan mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Tarik Halilintar kini mulai sibuk mempersiapkan hari bahagianya dengan sang kekasih, alias Mas Said. Di sisi lain, banyak yang penasaran dengan kehadiran Fuji di hari pernikahan Tarik dan alias ini. Sebelumnya, Fuji telah mengucapkan selamat atas pertunangan Alia dan Tarik beberapa waktu lalu. Fuji pun tampaknya akan menjadi saksi hari bahagia mantan kekasihnya itu. Hal itu dikonfirmasi langsung Haji Faisal, insya Allah saya rasa datang. Tapi walaupun demikian, tentu melihat ke depannya, katanya dikutip rumpi underscore gosip pada Senin, 27 Mei 2024. Haji Faisal juga menegaskan jika sang anak dengan adik ipar Aurel Hermansyah itu masih berhubungan baik. Begitu pula saat mengakhiri hubungan mereka. Menurut penuturan Haji Faisal, kedua selebriti muda itu kini telah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tarik dengan Fuji sudah selesai secara baik-baik. Mereka sudah saling mengikhlaskan, saling merelakan. Fuji sudah enjoy saja dia, sudah tenang. Tarik pun juga sudah tenangkan, ungkapnya lagi. Selain itu hubungan asmara Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji memang sudah cukup lama kandas. Namun, keduanya masih terus dikaitkan hingga saat ini terlebih saat Tarik akhirnya menemukan sosok pengganti Fuji dan berniat menikahinya. Kini, Tarik pun tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Aliyah Masaid. Ayah Fuji, Haji Faisal pun mengungkap bahwa Tarik memang sosok lelaki yang mendambakan hubungan yang serius ketika menjalin hubungan dengan wanita, termasuk saat berpacaran dengan putrinya. Tarik nampaknya tak masalah menikah di usia yang terbilang muda. Dia bahkan merasa sudah siap untuk membina rumah tangga. Kalau menurut saya arahnya sih memang seperti itu, ingin menikah. Si Tarik ini kan sudah matang dia, tentu dia berpikir, kalau saya bergaul dengan seseorang, umur saya sudah segini, sudah pantas saya untuk menjalin rumah tangga, ujar Haji Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini. Sementara di sisi lain, Fuji tak ingin buru-buru menikah. Meski usia mereka tak terpaut terlalu jauh, Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tak memiliki prinsip yang sama seperti Tarik. Dia masih ingin menunggu beberapa tahun ke depan untuk memantapkan hatinya untuk membangun kehidupan baru bersama pasangannya sebagai sepasang suami istri. Diakui Haji Faisal, hal itu yang menjadi salah satu alasan dibalik kandasnya hubungan Fuji dan Tarik dulu. Sementara si Fuji masih 21 tahun, gak terlalu buru-buru. Fuji ingin menunggu beberapa tahun. Takutnya nanti waktunya terlalu lama. Ya, salah satunya itu alasan Tarik dan Fuji putus sambungnya. Akhirnya, Tarik pun menemukan sosok wanita yang memiliki.